Balik lagi di Indomie TV. Oke guys, welcome back di Indomie TV, kulineran keliling Indonesia. Hey guys, pada sore hari ini kita akan mukbang mie becek bisa ditengok guys. Mie becek kalau ini mie ya bisa. Ini anjay. Beceknya membara kayaknya ya. Becek banget. Oke, ya guys. Jadi video kali ini kita bakalan mencoba mie becek Indomie. Ala Indomie TV guys. Kami ini masak sendiri ya guys ya, tapi racik sendiri. Dan kalian nanti nampak tuh telurnya agak pecah-pecah ya. Belum lah, kita baru-baru masak pula ya nak. Jadi kalau seandainya nggak enak, ya ini masakan kami, yang makan kami, yang masak kami, jadi nggak ada yang protes aja ya. Kalian cukup komen saja di bawah, ada yang mau request, silakan komen di bawah. Wah ya guys ya. Jadi sebelum makan, sebaiknya kita berdoa. Kita doa dulu ya guys ya, kita doa dulu. Oke, okay. Ya, sebelum makan kita akan melancarkan tenggorokan kita ya guys ya. Kita minum. Ya sudah. Yes. Bismillah. Woi, segar banget. Oke okay, guys, daripada basa-basi ya, banyak basa-basi, kita salah lagi juga santap. Ya, kita santap. Oke okay, guys, suapan pertama untuk kalian. Kita kasih telur buat kalian. Ah ya. Kita akan kupas telurnya dulu. Ini kami belum ada ngerasa ya guys ya. Karena ini kami buat sendiri, gak kasih itu. Sombong amat. Oh ya, by the way, kita lama bikin video karena kita bukan kerja. Kalian pasti tahu ya. Iya, kesibukan masing-masing. Jadi kita gak bisa meluangkan waktu secepatnya buat video. Ini deh, telur. Oke. Makan, om. Ah, bismillah. Tebal loh. Benarnya sih terasa ya. Lagian keluarnya cuma mata sapi doang. Ini kami coba putihnya. Kami hanya mengasih bumbu. Jangan banyak asin. Jadi kalau kalian mau buat becek, kita ngasih juga tutorialnya di deskripsi ya. Kita buat tuh bahan-bahannya nanti deskripsi. Kalau kalian mau buat juga di rumah. Nah ini ala-ala kami, kalau kalian mau bikin sendiri silahkan. Kita akan coba mie-nya ya guys ya. Oke, ini beceknya guys. Bisa ditengok. Oh boy. Wih, kan guys. Bisa. Mie-nya lumayan lembut. Dan kami juga ngasih osengan telur. Telur ya, kami oseng tadi. Kita oseng. Kita masukin 2 butir telur ya. 2 butir telur. Dan kita tidak ada menambah bumbu apa-apa. Kita hanya memasukkan cabai giling. Dan ya, selebihnya bumbu-bumbu Indomie aja ya. Kita ambil Indomie biasanya aja ya. Indomie biasa, bukan Indomie apa. Ini instan. Lanjut guys. Oke. Sekarang campur sama telurnya guys ya. Bunyinya guys. Tuh. Wih, bunyinya tuh. Bunyinya guys. Bunyi canggih. Bunyinya. Oh ya, bener-bener kalau kalian mau kita minta makan apa lagi ya. Komen aja guys. Aja, guys. Jangan minta juga, jangan suka yang bukan guys. Nah. Kami bersisa, kami akan mengusahakan akan membuat konten apa yang kalian minta. Tapi saran buat kita hanya buat kita. Kalian kasih saran nih, komen boleh, tapi yang positif aja ya komennya, jangan yang nada-nada ya. Kayak maaf ya sebelumnya netizen yang komen itu ada yang suruh makan lemari plastik ya. Ya tapi nggak apa-apa, gak apa itu asupan buat kalian supaya kita tuh bisa berkarya. Ya. Supaya kita makin berpikir ya. Makanan buat tuh makin mantap. Kami bisa berpikir dengan jernih apa yang makan kami buat dengan
usaha kami sendiri, masak gitu apa segala macam gitu kan. Lanjut guys. Wah ini enak nih guys. Tebal guys. Ini goreng kita bukan direbus guys. Jadi gorengnya kita terjadir terus kita masukin ke telur. Nah dia tuh udah mendekat ya. Jadi kita kasih cabai giling ya. Kalau suka pedas ya. Guys, buat kalian yang telah mendukung channel Indomie di mata tempatnya, telah mendukung kami selama sampai sejauh ini, kami mohon ditolong di share, like, share and comment, share, like banyaknya. Pokoknya itulah, di share dan like agar kami ya. Di subscribe juga lah, jangan lupa ya. Jangan lupa. Nah kami minta terima kasih banyak sebelumnya ya guys ya. Tanpa dukungan kalian kami nggak mungkin nggak sejauh ini. Nah betul. Jadi support kalian tuh membuat sampai sekarang beruntung ya. Menguntungkan kami sampai saat ini. Guys, menurut jadi buat teman ada yang minta Oreo Supreme gitu kan? Nah ya, kami itu minta maaf banget. Oreo Supreme guys. Awal kami makan, awal kami mukbang, itu netizen ada yang minta coba kami. Kami coba makan Oreo Supreme. Kami bukan nggak bisa review mah, ya? Minta dia minta review. Gimana kami? Apa enak nggak itu Oreo ya? Kami cuma apa? Ya bukannya nggak mau, tapi nggak mampu. Iya. Soalnya ya Oreo Supreme itu kelihatannya kecil ya guys, tapi cuma jika bucir guys, tapi guys harganya luar biasa guys. Harganya tuh 500 cuy. Nah parah, 500 apa ya? 500 ribu. 500 juta, mana ada guys yang mau beli ya guys. Bukan coba-coba ini. Bukan, Gak suka cuy. Ya, guys, ini dia guys, telur mata sapi setengah masak. Ada kuningnya meleleh. Ya, so kawan cukup. Kalau lu kan? Kira, emang saya nih. Dia masak di sana juga guys, telurnya. Hah? Mantap aja pak, terobos aja lah ya. Gak suka deh guys. Harus tantangin terus ya, gak suka ya. Mas, kita gak suka sama telur. Telur setengah masak guys. Saya bukan gak suka ya, cuman agak hanyir. Jadi ya, pernah sekali saya agak ke... Itulah. Jadi guys, tekan guys. Apakah bisa saya ya, suka ya? Itulah. Jadi buat teman-teman yang gak suka juga telur mana pas kalian pecahkan telur itu keluar kuningnya tuh meleleh ya kita. Jadi gak suka guys, sama saya juga gak suka guys. Maju, bro guys. Tapi saya ada saran nih guys. Telur mata sapi, lelehan telur yang setengah masak itu bisa ya guys. Gak membuat kalian berstamina, ya itu pokoknya kalian bisa bersama lagi. Seneng guys? Stamina makan apa? Telur warna kuning dulu ya? Kuning separuh masaknya. Oke guys, lanjut. Ya guys. Jadi kalau kalian menonton video-video kita nih, nah, kalian bawa juga makanannya guys ya, supaya nggak ngiler guys. Dan kami harap kalian bisa makan bareng sama kita ya. Oke guys, mungkin sampai sini dulu video kita pada hari ini. Tutorial mie becek ya guys ya. Persi Indomie TV ya. Kami mau lanjutin makan tanpa di video. Karena kami juga mau istirahat.
buat kalian, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya guys. Jadi untuk teman, jaga juga kesehatan di pandemi corona ini. Ya, karena pandemi belum tentu kapan hilangnya. Jadi untuk teman, tolong jaga kesehatan, jangan banyakkan keluar rumah. Lalu sedia safety ya guys. Kalau keluar rumah pakai masker ya guys. Oke guys, mungkin videonya sampai sini aja. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Karena subscribe itu gratis. Ada yang perlu juga di komen dan konten mau makan apa di tegua guys ya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu, ketik aja guys. Tinggal ketik apa yang mau kalian minta. Kami akan insya Allah kami akan bisa membalasnya. Kita menuruti apa yang kalian mau itu ya kan. Jadi see you in the next video. Alright, see you next time guys. Bye.